bisa bantu warga Asmat. Biar nggak ada masalah lagi sama air. Mesin solar panel, bantuan mesin roh dan solar panel senilai 1.301.340.000 rupiah kepada Bupati Asmat. Ya nggak asing lagi. Air hujan. Yang di, oh bukan air itu. Sebetulnya itu ya bisa. Jadi nanti kalau ini kurang hujan, udah ngambil air itu aja. Saya kalau di bencana ngambil itu dok. Ya di, kalau mereka ngeluhkan mesin saya dikomplain di tempat bencana yang banjir itu kan banyak airnya ini rusak. Nah, saya ngambil dari air banjir itu untuk ini, saya pakai ini. Ya, kalau ini itu sudah dari asin ke tawar. Jadi, kalau hanya dipakai ini ringan mesin ini. Mesinnya bisa. Jadi nanti dokter kalau nggak ada air hujan misalkan kemarau panjang, udah ambil aja air laut. Pak Bupati, saya lagi bingung, saya mikirkan bantu sini. Sebetulnya awalnya kan biar untuk warga. Tapi nanti kalau misalkan warga butuh ya kita bantu. Supaya nggak tergantung air hujan. Jadi saya lagi cari-cari apa yang bisa bantu warga Asmat. Nah, terus awalnya ya memang untuk warga maksud saya. Makanya saya sampaikan, kalau memang gitu Pak Bupati, nanti kalau misalkan warga memang butuhkan, karena takutnya kalau kemarau, kalau hujan ini kan enggak masalah. Biar enggak ada masalah lagi sama air. Ini lagi kita bawa, nanti sakit, kita lepkan. Ya. Oke, Pak. Ini, nanti kita lepkan, kalau udah layak minum, udah biar dipakai, lebih bisa menghemat lagi. Dan perhatian ibu ini memberikan kami semangat, memberikan kami harapan untuk semakin dan semakin maju. Terima kasih. Ya ibu, mulia dan mulia. Thank you.
Dan yang kedua, SD. Saya dari awal mendapatkan bantuan Rp825.000 per tahap. Bantuan saya gunakan untuk keperluan anak balita dan anak sekolah.